وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, para istongkat, yang dimuliakan Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sidang hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, sedalam-dalam, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada hari ini kita diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita gunakan masa yang Allah Ta'ala beri itu kepada menjuruskan ketaatan kita kepada Allah. Jadi hari ini taatnya kita kepada Allah, kita belajar, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, itu tanda kita taat kepada Allah, tanda kita takut kepada Allah. Ya, ada disebut dalam hadis yang lain, duduk dalam majlis ilmu ini tanda kita takut kepada Allah. Takutnya apa? Andai kata ada amal kebajikan, amal-amal keferduan yang kita buat tak betul, hari ini kalau tak dengan ilmu, kita takut segala amal kebajikan kita tak diterima. Contoh amal solat, kalau ada kesilapan, kesalahan dalam solat, kita tak belajar tentang solat, maka rugi, amal tak diterima. Hari ini kalau solat kita tak betul, kita belajar lagi dan lagi, lagi belajar, tapi tak betul juga, mudah-mudahan perkara ini amal kita diterima kerana kita belajar. Masalahnya hari ini ialah rasa betul tak belajar, rupanya ada kesalahan. Ya, hari ini bukan kita nak belajar, kita sama-samalah bermuzakarah. Yang biasa kita dah dengar, mengulang lagi, ulang lagi, tak mengapa. Kita tengok kitab, kita dah tahu masalah hukum dalam kitab, sudah belajar, tak apa. Tengok saja kitab, baca dikira sedekah, kan senang. Mengulang kaji pelajaran dikira tasbih, berpanjangan terus bertasbih. Tengok, kita dah tahu dah tempat, kita tengok, itu kira sedekah bertasbih sepanjang-panjang kita duduk. Jadi Alhamdulillah, masa sedikit yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kita dihijrahkan oleh Allah Ta'ala daripada rumah ke masjid, nanti balik lagi kita ke rumah, ke masjid lagi. Ya, hijrah yang sementara. Allah Ta'ala pinjam masa kita seketika aja. Kita berniaga hari ini dengan Allah Ta'ala, ganjarannya subhanallah di akhir akhirat nanti. Jadi sebelum kita dihijrahkan oleh Allah buat selama-lamanya, usia diambil buat selama-lamanya, kenikmatan diambil selama-lamanya, habis-habislah hidupnya diambil selama-lamanya, tak akan dikembalikan setelah kita dibangkitkan semula nanti. Marilah kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan duduk dalam majlis-majlis ilmu, duduk dalam majlis-majlis zikir, duduk dalam majlis tilawatul Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, senang hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini marilah kita juruskan fikiran kita, fokuskan banyak kepada akhirat. Ya, setakat umur yang ada ni apa, dia nak fikir dunia sangat, ya tak? Dunia akan datang menuju kita kalau kita sibukkan akhirat. Bila kita sibukkan dunia, akhirat akan jauh daripada kita. Dan bila kita sibukkan akhirat, dunia akan datang sujud kepada kita. Bila kita sibuk dengan dunia, nanti kita takut kita akan ditimpa kemiskinan. Lalu akhirat akan jauh, menjauh lagi jauh daripada kita. Lalu kita jauh daripada Allah SWT. Tuan-tuan, ada satu hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana ad-dunya ham, dia kata, man kana ad-dunya hamma, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai maksud hidup, tak boleh nak cari dunia, akhirat kita taruh tepi lah. Dunia jadikan maksud dia. Yang penting dunia dijadikan maksud. Hidup ni untuk dunia je lah. Sedangkan dunia ni pasti kita akan tinggalkan. Yang meninggal dunia, akhirat tu yang kita jadikan maksud kita sekarang, akhirat sepatutnya. Dunia bukan maksud. Dunia ni tempat kita mentadbir, tempat kita urus sementara. Siapa yang mentakadir? Allah Ta'ala. Maksud kita bukan dunia, maksud hidup kita ni akhirat.
Sebab itu doa kita, kita semua kena ada maksud hidup. Sebab itu doa kita apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu maksud hidup. Dunia baik, akhirat baik. Tetapi hari ini, kalaulah orang itu menjadikan dunia sebagai hamma, sebagai maksud hidup dia, maka apa akan jadi? Farraqallahu alaihi amrahu. Maka orang ini, Allah akan menjadikan urusannya kocar kacir. Kerana dia risau. Ni kalau tak buat macam gini, nanti tak jadi ni. Ni tak buat macam ni. Dia fikir, terlalu fikirlah untuk dunia yang akan ditinggalkan buat selama-lama tu. Maka Allah akan jadikan hidup dia kocar kacir. Farraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah Ta'ala akan jadikan hidup dia kocar kacir. Subhanallah. Ya, ini apa? Allah akan menyusahkan dalam setiap urusannya. Kerana takut susah, takut miskin, takut macam-macam takut. Bila fikir dunia je macam-macam takut. Bila fikir akhirat ini, dunia dianggap biasa. Kerana apa? Kerana dia tahu. Fikir yang penting untuk hari ini, untuk kejayaan akhirat, dunia ni Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Tempat yang telah ditakdirkan. Dia kena usaha jugalah. Jangan kata tak kerja pula, tak berusaha begitu. Dan waja'ala Allah waja'ala faqrahu baina 'ainai. Apa akan jadi? Allah akan menjadikan takut kefakiran terbayang-bayang di hadapannya. Siapa dia? Kefakiran akan terbayang di depan mata. Siapa dia? Orang yang terlalu sibukkan dunia. Dia tak ada rasa sibuk pun akhirat. Patut hari ini saya nak ajak diri saya lah. Memang akhirat kita sibukkan. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, memang orang yang sibukkan akhirat pantang ada masa. Pagi pantang ada padang, ada kelas, kuliah, memang datang. Ini orang yang sibukkan akhirat. Dia tak takut. Dunia tinggalkan sementara, nanti ambil semula. Akhirat tak boleh ditinggalkan, kena bawa terus-menerus. Kerana dia buat selama-lamanya. Ya tadi, maka Allah akan jadikan takut kefakiran terbayang di hadapan matanya. Kerana terlalu memikirkan dunia. Ni nanti kalau tak, ini kan susah kita ni. Kalau tak ni susah, memang susah betul lah jadinya. Dan seterusnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dari hati matanya maka. Dan dikatakan, akan mendapat, di dunia ni dia akan dapat sebanyak mana yang telah ditakdirkan sahaja oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tetapkan semua. Kita tinggal buat kerja lah maksudnya. Jangan terlalu sampai melebihkan dunia sampai belakangkan akhirat. Sedangkan akhirat tu saya katalah ini yang bekal memang dekat dunia. Untuk cari bekal akhirat memang di dunia tak dinafikan pun. Dalam hadis ini menyebutkan, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini tempat cucuk tanam untuk hari akhirat sana. Dunia mazru'atul akhirah. Dekat akhirat dah tak ada lagi nak bercucuk tanam. Maksudnya nak cari kerja amal kebajikan, dekat akhirat dah tak ada dah. Maka adanya dekat dunia ni. Betul. Sebab itu Allah Ta'ala siap suruh kita buat persiapan untuk menghadap hari akhirat. Persiapannya apa? Bermula daripada ini. Jangan terlalu sangat memberatkan dunia, mementingkan dunia. Nanti kita akan terbayang-bayang miskin menipu kita, susah menipu kita dan sebagainya lah. Ya. Dan seterusnya dikatakan di sini, wa man kana al-akhirah niyyatahu, dan sesiapa yang niatnya ialah akhirat, disebut dalam hadis ini, wa man kana akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan urusannya. Karena kalau akhirat jadi niat kita, Allah Ta'ala memudahkan urus kita. Ya, hari ini niat kita kerana Allah Ta'ala, kerana akhirat, cari reda Allah. Datang kita yang susah-susah, jauh-jauh datang. Subhanallah. Seberang-seberang sungai datang hari ini. Niat kita untuk apa? Untuk akhirat. Maka Allah akan permudahkan segala urusan kita. Sesiapa yang memberatkan akhirat berbanding dunia, Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Sesiapa yang memberatkan dunia berbanding akhirat, akan terbayang-bayang kemiskinan dalam hidup dia. Sesiapa yang memberatkan dunia berbanding akhirat, akan terbayang-bayang kemiskinan. Allah Ta'ala akan susahkan dia. Sesiapa yang memberatkan akhirat berbanding dunia, Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan dunia dia. Ha, begitu sekali. Dan dikatakan di sini, waja'ala ghinahu fi qalbi. Dan orang yang sibuk mementingkan tentang akhirat, Allah akan menjadikan hatinya kaya. Kaya dengan dunia sementara, kaya dengan akhirat yang di sini. Kaya fikir macam mana hari ini kita nak
kejar sebanyak-banyak kebaikan. Kita nak raih sebanyak-banyak pahala daripada Allah Ta'ala. Lalu kita cari amalan-amalan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Duduk dalam majlis ilmu seperti duduk dalam taman-taman syurga. Ya, duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dosa ibu bapa. Duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala bagi ketenangan, rahmat, kasih sayang, maghfirah, semua macam-macam lah. Jadi alhamdulillah. Seterusnya, wa ataitahu dunya wahya raghimatun. Dan orang yang Allah akan menjadikan hatinya kaya tadi, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Siapa yang dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina? Iaitu orang yang sibukkan akhirat. Dunia akan datang. Senang kita, tak ada masalah dalam kehidupan. Perbelanjaan tak terfikir sangat. Allah Ta'ala bagi cukup insya-Allah bagi orang yang sibuk memikirkan tentang akhirat. Sekali lagi, siapa yang sibuk memikirkan tentang keduniaan, maka akan sempit kehidupannya. Akan terbayang-bayang kesusahan, akan terbayang-bayang kesempitan hidup. Maka marilah kita sama-sama usahakan diri kita yang di saat hujung-hujung ni, kita letakkan diri kita, infakkan masa kita untuk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti dengan sebab kita pentingkan akhirat, maka disebut di sini wa ataitahu dunya wahya raghimatun, iaitu dunia, kemewahan dunia akan datang kepada kita dalam keadaan penuh hina. Maksudnya tak payah diusahakan banyak-banyak, secukuplah. Tapi usaha tetap usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah kan, mesti kena buat kerja yang ada kerja, usaha yang kena berusaha. Kejayaan datang, itu telah ditetapkan oleh Ta'ala. Itu takdirnya telah ditentukan. Kita buat apa? Ya, dalam kitab sana ada menyebut dalam kitab Tauhid, dia katakan kita sebagai makhluk hanya mentadbir, mengurus seberapa mampu. Yang mentakdir, yang menetapkan atas urusan kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, tuan-tuan, alhamdulillah yang lepas kita dah sampai kepada ini, belum masuk lagi ke kitab ni. Lagi kita ulang. Hari ini masuk pada Fatihah ya. Risalah yang telah dikirimkan Tuan Haji kita sampai muka surat 2. Namun yang lepas doa iftitah itu, dalam doa iftitah saya ada apa, WhatsAppkan pada Cikgu Adnan lah. Saya tak ada WhatsApp yang lain nak kepingan tu, doa iftitah yang terbaik. Sebab kita dah banyak tengok ada yang panjang pendek tak terbentuk, maka hari ini kita lihat saya bacakan semula doa iftitah daripada awal hingga akhir. Semua dah jelas ketika bila dituntut baca doa iftitah bagi orang yang memang berserta dengan imam. Daripada awal itu dituntut doa iftitah. Yang kedua, yang lepas dituntut doa iftitah bagi orang yang masbuk, dia takbiratul ihram, dia nak buat perbuatan imam, contoh dia nak sujud, rupanya imam naik untuk rakaat yang kedua. Maka imam naik rakaat kedua, kita dalam keadaan berdiri, kita tak sempat nak sujud. Itu dituntut lagi doa iftitah. Yang ketiganya, kita niat kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Lalu imam pun bagi salam. Ketika itu kita masih lagi dituntut untuk membaca doa iftitah. Ya, ini bacaan doa iftitah. Saya tak kata bacaan ini tepat, tidak. Tapi mudah-mudahan jadi panduan supaya jangan terlanggar panjang dan pendeknya. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira سبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Mudah-mudahan jadi panduan kita. Kerana apa? Kita lihat ada yang baca Allahu Akbar Kabira, kita ubahlah kepada Allahu Akbaru Kabira. Okay. Kalau yang biasa baca, yang pertama selalu melakukan kesilapannya yang pertama, iaitu pada huruf ra yang berbaris hadapan. Ya, dalam kitab, dalam risalah kita pun diwakafkan tu. Nanti kita akan baca Allahu Akbar Kabira, mana kita taruh pada depan ya. Allahu Akbaru Kabira, ra bari depan. Kalau nak sambung, kalau kita nak guna satu nafas yang sama, Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukhrata wa asila. Begitu kalau nak sambung. Tapi kita guna satu nafas lah, tak apa, sembahyang satu-satu tertib. Kalau rasa kita boleh sambung, sambung dengan cara betul wasalnya. Ada idgham al-ghunnah, idgham al-ghunnah, idgham al-ghunnah, hujung tu. Kalau kita wakaf, dia akan jadi mad iwad, mad iwad, mad iwad. Dia lain tu. Jadi satu, ra barikan depan ya tuan-tuan. Kalau nak terus, mesti ra jubakan waw. Allahu akbaru kabirau wa. Begitu masukkan. Walhamdulillahi kathirau wa. Masukkan wa. Wasubhanallahi bukratau wa asila. Contoh begitulah. Itu kalau nak diteruskan. Yang ini pada wajah tu, selalu menjadi kesilapan pada wajah tu berjaga-jaga. Dia baca tunya panjang. Wajah tu wajhiyalilladhi. Tolong berubahlah kita. Daripada wajah tu wajhiyalilladhi fatoras samawati wal ardh. Kita ubah. Wajah tu wajah. Wajah tu wajah. Kita ubah kepada pendek begitu. Wajah tu wajhiyalilladhi fatah tak nak. Fatah tak nak. Tak jadi makna menjadikan. Jadi fafa. Rufa. Jadikan. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas. Dia jumpa urqta juga, urqta. Kalau kita tak, nanti kita akan baca fataras. Tak sedap lah. Mungkin lah kalau kata tuan-tuan puan-puan betul, bagi saya macam tak betul. Urqta jadi urqta, takut juga ya tak? Berubah makna tu, ada satu huruf je berubah makna. Kalau tu jadi panjang, nanti tak jadi mana saya. Bila tu saya. Aku. Saya hadapkan wajah tu. Kalau tunya panjang, wajah tu dia dah tak jadi mana saya dah. Siapa tu yang nak hadapkan wajah kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Kan kita. Kenapa tu dipanjangkan? Maka kita berubah. Wajah tu wajah. Memang biasa salah di situ. Minta maaf sangatlah. Itu bagi yang baca. Yang ada tak baca pun tak apa. Tak nak baca pun malas. Mentang sembahyang sunat. Alas sembahyang sunat tak payah baca lah benda ni sunat. Jangan, kena baca. Sembahyang sunat tak apa, sat salah tak apa. Jangan, sembahyang sunat pun kena betul. Ya, mentang sembahyang sunat Fatihah baca suka-suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, tak sedap. Lawan pun dia sembahyang sunat, dia kena baca wajib tertil juga. Tajuknya kena betul. Yang di sini tu tak ada masalah. Yang ayat yang ini biasanya tu dengan ta. Tu dengan ta. Wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ardh. Okey, ta-nya betulkan. Yang lagi, cikgu Adnan, yang ujung. Huruf dhad itu nak wakaf betul-betul. Lidah sangkutlah di gigi geraham kanan atau kiri ya. Jangan samawati wal ardh. Mana dhadnya? Tak ada makna pula jadi ar. Ar tak ada makna. Mesti samawati wal ardh. Ba. Tapi tak jadi. Fil ardi. Tak jadi. Dia tak jadi di, tapi fil ard. Cukuplah. Dilantunkan lidah tu, digantung. Jangan ar tak ada. Salah tu.
Saya baca salah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Mana dhat? Ha, jadi tak ada dhat, salah tu. Ha, dia mesti ada dhat. Ha, samawati wal ard. Okey, sangkutkan dia. Yang berikutnya. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Anak itu dalam Quran Sam Usmani, anak tu dia akan taruh wakaf bulat, tanda bulat mati, tanda bukan tanda mati tu, tanda alif tak pakai. Dia ada dalam tulisan, tiada dalam sebutan. Kalau ada dalam sebutan, dia kata wa ma ana minal, dia jangan, dia tak panjang yang itu, itu pendek. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan daripada kalangan orang musyrik. Itu insyaAllah betul yang tu. Yang ini jaga-jaga. Inna solati, jangan baca inna solati. Ojo. Jangan baca inna solati, panjangkan dua. Wa nusuki, dua. Wa mahya, dua. Wa mahya, ya wa mamati. Kalau tidak akan baca begini nanti. Inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati. Saya tak nak. Malu dah. Sembahyang dah dekat saya, sembahyang dah dekat 45 tahun dah sembahyang. Takkan lagi inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati. Jangan lah. Itu kan Al-Quran tu. Itu ayat itu surah Al-An'am itu ayat 162. Takkan kita tak nak baca dengan tajwid walaupun dia ni sunat dalam sembahyang. Jangan dirosakkan tajwidnya. Jadi bacanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya lain itu betul. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa, itu yang tak nak. Wa bidzalika umirtu wa, tu jangan panjang, nanti dia tidak akan jadi kita. Jadinya bunyinya wa bidzalika umirtu wa ana, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa bidzalika umirtu, jangan panjang sekali lagi, mata pendekkan, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita baca sama-sama, sayang-sayang. Boleh? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wassubhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. InsyaAllah mudah-mudahan semua betul selepas ini. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, lepas ini ialah bacaan Fatihah. Kita akan bawa ke depan. Namun alhamdulillah di sini kita akan bermula sembahyang dengan rukunnya selepas takbiratul ihram. Yang lepas kita terus baca Fatihah. Perkara ini akan dibincangkan panjang dalam bab kitab kita, dalam arkanus solah, iaitu dalam bab rukun sembahyang. Namun di sini kita lihat, ambil satu ayat sahaja, satu ayat sajalah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sembahyang sunat, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sunat. Jangan sembahyang sunat Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sembahyang sunat. Jangan kata mentang sembahyang sunat, saya baca tak pun nak cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka ini sangat salah, kesalahan yang sangat besar. Kerana di situ urutnya Ar-Rahmanir-Rahim, ada huruf ya. Wajib diraikan ya yang ada di situ. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah paling pendek lah sembahyang kita. Itu bacaan paling pendek lah bagi kita.
walaupun sembahyang sunat. Bacaan yang wajib walaupun sembahyang sunat, yang lima kena jaga. Walaupun dia sembahyang sunat, yang wajib lima mesti jaga. Apa yang wajib? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu wajib. Yang kedua, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sunat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Tengok ujung-ujung dia tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujung dia kan dua-dua harakat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalnya wajib enam harakat, tak ada nak dikurang-kurangkan walaupun sembahyang sunat. Dia samalah dengan sujud sembahyang sunat, kita buat satu boleh tak? Sembahyang sunat lah, sujud sekali semudahlah. Boleh ke? Ya, tak boleh. Itu dia sebab dia tu rukun. Fatihah sama juga, 7 ayat. Setiap ujung-ujung ayat ada ma'arid, apa? Ma'arid li sukun lagi setiap tu. Setiap tu jadi ma'arid li sukun lagi. Kita boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Kalau kita nak wasal, dia tak jadi ma'arid li sukun. Dia jadi mad asli. Dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Milham dah tak boleh. Dia tak ada hak pantang betul tu. Okey. Jadi Fatihah ni alhamdulillah, insya-Allah kita jumpa di rukun akan datang. Di arkanus solah, ba arkanus solah kita jumpa. Namun alhamdulillah hari ini kita dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, fahamkan maknanya. Allah Maha Pemurah dengan kita. Allah pemurah dengan segala makhluk di dunia. Allah pemurah dengan semua hamba-hambanya, baik Islam ke tak Islam ke, apa, baik ke tak baik ke, semua dapat Ar-Rahman kan. Adakah Ar-Rahim dapat? Tuan Haji kita jauh datang daripada Bakri sana, hari malam dah tersebut ni di Masjid Al-Hikmah. Kita tak dapat. Kalau kita tak dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, kita tak dapat Ar-Rahim tak? Kita setakat dapat Ar-Rahman, kasih sayang dapat, tapi kita dapat apa? Dapat pemurah Allah, Ar-Rahman, pemurahnya pada kita. Tapi Ar-Rahim kita tak dapat, rugi kita. Kita boleh berbangga, manusia boleh berbangga. Aku tak sembahyang, tak pernah baca Fatihah pun, hidup senang, kaya. Senang. Dah macam dia labelkan diri dia sama dengan orang kafir, hidup senang, tak masalah. Tapi dia lupa, itu istidraj. Istidraj itu apa? Allah Ta'ala umpan bagi dia senang walaupun tak taat. Ada orang tak taat, tak sembahyang, hidup senang, kocik tebal. Kita yang tak perintah Allah, kocik tipis. Contohlah, rezeki tidak, tetap kita berjaya. Walaupun nampak sempit hidup, tetap berjaya kita, tetap. Nampak orang yang tak taat perintah Allah macam berjaya, tapi rupanya dia menuju ke jurang kegagalan. Hadis tadi apa? Orang yang sibuk memikirkan dunia, Allah Ta'ala akan datang, akan bayangkan dia, kefakiran akan datang menyerang dia. Itulah hadis tadi. Orang yang sibuk tentang akhirat, dunia, kesenangan dunia akan datang kepada kita, sujud kepada kita, merangkak kepada kita. Maksudnya dunia mudah lah bagi kita, tak payah berlumba-lumba sangat. Untuk akhirat memang kena berlumba-lumba, insyaAllah. Ya tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini kita sambung pada pelajaran kita yang ke-11. Dah lama tak sambung-sambung. Bila nak siap lama tak sambung-sambung. Ini kita sambung. Fatihah insyaAllah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ke-11 apa dia? Iaitu mengerjakan akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengajanya, seperti sujud dia dahulu. Sebelum rukuk dia dah sujud. Kan terbalik. Tu. Ini contohlah di situ. Ya, hari ni kalau kita lihat perkara yang membatalkan solat, iaitu ada 21. Alhamdulillah dah sampai separuh dah yang ke-11. Ya. Yang ke-11 ulang semula. Apa dia yang ke-11 itu? Iaitu mengerjakan akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja, seperti sujud ia dahulu daripada rukuk.
ataupun sujud ia dahulu daripada duduk tahiyat akhir. Dia baca tahiyat akhir dulu dah, innaka hamidu majid, dia pergi sujud. Lepas sujud dia bagi salam. Satu rukun fi'li itu perbuatan tu didahulukan. Sekali lagi, mengerjakan akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja, seperti sekali lagi dia sujud dahulu daripada rukuk, maka sembahyang ini tak sah, tetap tidak sah. Dengan jumpa satu, tak jumpa ke? Jumpa ha? Ya, muka surah 14. Bari berapa? Saya minta maaf, patut saya yang kira tadi. Satu, dua, tiga. Tak jelas. Oh ya, tak sah. Sebab tajuk besar kita sekarang ialah perkara yang membatalkan solat 21. Sekarang sampai yang ke-20. Ya? Ini semua perkara yang kalau dibuat tak sah. Apa kalau dibuat tak sah? Pertama, berkata-kata dengan sengaja. Yang lalu kan? Okey. Yang kedua apa dia? Iaitu perbuatan yang banyak, yang lebih daripada yang 3 kali berturut-turut, itu dikira banyak. Kalau bergerak 2 kali itu yang lalulah. Yang kedua, perbuatan yang banyak 3 kali berturut-turut, itu pun anggota besar. Kalau banyak anggota kecil tidak, ada jari-jari, garu jari-jari tak membatalkan solat. Tapi kalau yang ini 1, 2 patah balik dah 3, itu anggota besar. Kecil tak, tak apa. Yang ketiganya kedatangan hadas kecil atau hadas besar dalam masa sembahyang, terkentut, terberak ataupun datang hadas besar, betul tengah sembahyang, umur dia cukup 9 tahun hijrah. Tengah sembahyang umur cukup 9 tahun hijrah keluar haid, kedatangan hadas besar dalam sembahyang itu berlaku. Tengah sembahyang umur cukup 9 tahun hijrah datang haid. Seterusnya yang keempat, kita kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Lagi yang kelima, syak pada niat ataupun pada takbir, serta panjang syaknya, ragu-ragu ni dah takbir ni dan niat ni betul ke tidak. Seterusnya lah yang ketujuh, taradud, iaitu pada sembahyang yang diniatkan adakah zuhur atau asar. Tengah sembahyang dah niat dah sembahyang zuhur, ni zuhur ke asar, asar ke zuhur, ni ragu-ragu dah. Yang itu yang ketujuh. Yang kelapannya, niat hendak memutuskan akan sembahyang. Ni mungkin yang baru menyertai kita, selalu berlaku dalam diri kita, alang-alang dah naik semula ni, pernah tak berlaku dalam diri kita, iaitu yang kelapan, niat hendak memutuskan akan sembahyang. Ya, kadang-kadang kita berlaku pada diri kita. Mungkin contoh yang lalu, kita sampai kain pagi-pagi, kita sampai tadi dah siap basuh, tengah sembahyang duha ni, nanti kalau hujan ni hujan ni kan, berhenti sembahyang lah. Tak payah, memang dah kena berhenti dah. Sebab dia dah niat kalau hujan dia nak berhenti sembahyang. Dah memang berhenti, ambillah kain dulu sembahyang tenang-tenang lah. Lagi yang lepas ni, bincangan masalah telefon. Orang telefon terputus, dah nak sembahyang, tengah sembahyang, nanti kalau telefon bunyi lagi aku pergi telefon lah, ambil telefon baru sembahyang. Maka tak payah sembahyang lah, pergi telefon dululah. Ini pula dah rakaat yang keempat sembahyang asar, dah lambat, anak telefon terputus, aduh, dengan nangis-nangis, ni apa hal ni, nanti ni kalau nak telefon aku angkat lah ni kan. Wah, dah sampai rakaat yang keempat, baru sampai syahadah tahiyat akhir, belum solawat lagi, anak telefon. Dah tak payah itu akhir, tunggu je lah telefon sembahyang kendian. Ya, sebab apa? Dah ada niat hendak memutuskan sembahyang itu. Dan kesembilan ni kita ulang sikit lah. Digantung hendak memutuskan akan dia dengan sesuatu, itu sama kesnya. 8 dengan 9 tu antaranya lebih kurang begitulah. Kalau berlaku ini, aku berhenti sembahyang. Ni nanti sembahyang zuhur, tengah sembahyang, anak balik sekolah. Ni nanti kalau anak ketuk pintu, aku berhenti sembahyang. Dah, tak ada. Siapalah. Jadi gantungan dengan satu perkara itu, walaupun belum ketuk pintu. Yang ke-10-nya, mempaling akan sembahyang dia dari dalam sembahyang yang lain. Contoh, ya. Yang lepas apa tu? Sembahyang zuhur, dia ubah niat kepada sembahyang asar. Itu tak boleh. Tetapi kalau sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur yang lepas kan, datang sembahyang zuhur 4 rakaat, baru dapat 2 rakaat, duduk tahiyat awal, maka ada satu jamaah masuk buat sembahyang fardu. Maka dia sembahyang seorang itu kan rugi, dapat satu pahala. Orang yang sembahyang fardu tu dapat 27 pahala. Hadisnya apa? Man sallama al jamaah tafdalu bisolati fazin bisaba'ina wa isrina darajah. Dia faham tu, orang yang sembahyang berjamaah
Kerjaan apa hari ini? 27 kali ganda berbanding sembahyang sendirian. Lalu orang yang sembahyang fardu itu, dia boleh berpaling. Dia boleh berniat ubah jadi sembahyang sunat nafil. Biasa terus ubah, maka siapkan tahiyat akhir, bagi salam. Sembahyang itu sah atas nama sembahyang sunat. Dia terus pergi kejar jemaah yang baru didirikan untuk fadilat yang lebih tinggi lah, yang lebih banyak. Itu maksud mempaling akan sembahyang yang ada dalam di dalamnya kepada sembahyang yang lain. Ya, kalau sembahyang wajib, paling sunat boleh. Jangan kita sembahyang sunat, kita balik kepada sembahyang wajib. Macam mana dia jadi tu? Sembahyang sunat berpaling kepada wajib. Okey. Nak sembahyang sunat dua rakaat. Sajak aku sembahyang sunat ba'diyah, usalli sunnatal ba'diyah lepas zuhur. Orang semua dah balik. Tiba-tiba ada satu jemaah datang numpang belakang kita. Dia tak bila sebelah kita. Kita pun ubah jadi niat sembahyang zuhur. Pasal ada jemaah datang, maka jemaah tu sah. Kita tak sah kerana sembahyang sunat itu kita ubah kepada sembahyang wajib. Dia tak jadi. Sembahyang wajib, niat sembahyang sunat, itu boleh. Beginilah, yang wajib menampung yang sunat, yang sunat tak menampung yang wajib. Ya. Samalah dengan puasa, hari ini puasa Muharram. Hari ini puasa Muharram ni kan puasa yang afdal selepas puasa Ramadan kan. Kita pun niat hari ini niat puasa qada. Hari ini hari Rabu tak ada, hari ini pula hari Khamis. Dapat puasa qada, dapat puasa Muharram, dapat puasa Khamis. Itu mengikut guru saya lah, Ustaz Fadlil Al-Yamani. Dapat semua. Kalau hari ini kita niat puasa Muharram, tak dapat pahala puasa. Kalau hari ini kita niat puasa Muharram, kita tak dapat pahala puasa qada. Jadi niat puasa qada yang wajib menumpang yang dia menampung yang menampung yang sunat. Yang itu selesai. Dan ke-11 hari ini ke-11. Masuk yang 11 ya. Siapa yang tak ada kitab lagi, saya ada bagi isteri saya 5 kitab. Jadi siapa yang tak ada, minta aja tak apa. Tak ada lagi, ngadu lagi, nanti saya cari lagi 5. Sebab macam dah habis dah juga, macam laris kita tak ada kat kedai, payah je nak dapat. Kitab Hidayah itu Sibia ni, tak tahulah. Siapa tak ada ni, tak mau ambil je. Nanti kan tak ada, cari lagi. InsyaAllah. Seterusnya, yang ke-11, kita ulang. Orang yang buat perkara yang ke-11 ini batal solahnya. Itu saya tak cakap awal, dah jalan jauh. Mengerja ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja, seperti sujud ia dahulu. Iaitu ayat kitab lain tak ada disebut sini, sujud dulu daripada rukuk. Contohnya begitu. Kenapa lepas Fatihah pergi sujud? Apa? Terlupa. Ini yang nak kena dalam sembahyang, ada 3 perkara tu. Tahu makna, datangkan sembahyang dalam sembahyang. Lagi apa lagi? Ijlalu ta'zimah dah. Kita dah tahu dah semua, alhamdulillah lah. Mesti ada yang kita nak muliakan, kita nak agungkan, baru dia tak terlupa. Memang ada kat situ pun kita dah belajar dulu tentang lupa. Kenapa tak sujud ni? Kenapa tak rokok tiba-tiba sujud? Ada satu lagi masalah, menambah rukun pergerakan, menambah pergerakan yang tidak dituntut. Tuan-tuan, jangan buat. Ini ulang lagi, ulang lagi. Menambah perbuatan yang langsung tidak dituntut. Ya. Iaitu apa dia? Daripada rakaat yang pertama untuk pergi ke rakaat yang kedua, dia angkat tangan. Ini memang betul-betul tak dituntut, jangan buat. Kenapa perkara itu dibuat? Daripada rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, kenapa dia pergi angkat tangan? Tak dibuat. Betul lah mengikut ustaz saya kata. Saya dua ustaz kata tak sah sembahyang orang tu. Jaga-jaga. Sebab perkara tu perkara yang diada-adakan, dia tak ada pun. Tak dituntut pun angkat tangan daripada rakaat pertama ke rakaat kedua, tak dituntut pun. Rakaat ketiga ke rakaat keempat, mana dituntut? Yang dituntut kan rakaat kedua untuk ke rakaat ketiga. Perasan? Apa disebut dalam kitab 4 mazhab dan kitab Hidayah dan kitab Safinatun Najah? Dia kata apa? Yasunnu yarfa'u yadain. Ni ingat balik tempatnya. Sunat angkat yadain, dua tangan. Yang sunat kita tak nak buat pula tu, disuruh angkat. Yasunnu yarfa'u yadain, sunat angkat dua tangan fi arba' pada pada empat mawadhi. Empat tempat je lah, jangan angkat. Apa dia? Al-awwal,
inda takbiratul ihram, iaitu ketika takbiratul ihram. Itu sunat angkat tangan. Kenapa orang tak nak buat? Tapi yang ni memang biasa orang buat. Allah, kan orang buat. Yang kedua, indar rukuk, ketika hendak rukuk. Mana nak rukuk, angkatlah tangan. Allah, nak pergi rukuk, kenapa tak angkat tangan? Kan sunat disuruh. Tak nak buat pula yang itu. Yang ketiga, indal i'tidal, iaitu ketika i'tidal. Masa bila? Sami Allah, itu angkat tangan. Kenapa tak nak angkat tangan? Sunat disuruh buat tu. Yang keempat, indal qiyam ba'da tasyahud awal, iaitu ketika berdiri selepas tahiyat awal. Itu saja. Lain-lain mana angkat? Ini rukuk pertama pergi angkatnya, rukuk kedua pergi angkat. Rupa-rupanya lah, bila disyarahkan masalah ini, puan-puan yang pernah ikut kuliah saya mungkin dah pernah jelaskan. Rupa-rupanya pada rukuk pertama yang tak disuruh buat angkat tangan, dia angkat. Bila dia naik, dah dua pergerakan, kerana dua anggota kan dulu kan bergerak lebih, bergerak tiga kali berturut-turut, sama ada satu anggota ataupun tiga anggota, ataupun satu anggota tiga kali, ataupun dua anggota berserta satu, ataupun tiga anggota sekali. Semuanya itu dikira. Jadi orang itu mengadakan perkara yang tak ada, lalu dia naik, dia gerak, dah pergi dua, turun empat. Memang rupanya ustaz kita begitulah, dia katakan. Jadinya tak sah sembahyang kerana menambah pergerakan yang tak patut ada. Sekali lagi, pada rakaat pertama ada angkat, satu takbiratul ihram. Pada rakaat pertama ada angkat nak rukuk. Pada rakaat kedua ada angkat nak i'tidal. Okey. Pada rakaat kedua ada angkat nak rukuk sahaja, dan ada angkat ketika i'tidal rakaat kedua. Tetapi pada rakaat kedua tu nak naik yang ketiga, ada satu dekat bawah sana. Lepas tahiyat itu angkat. Jadi itulah tempatnya. Lain dah tak ada dah. Maka jangan buat lah. Kesian lah. Semua angkat tangan. Empat rakaat aje main angkat, siapa tak faham? Ai tak faham. Ha? Lebih sangat angkat. Jangan, jangan. Janganlah. Jadi kalau buat angkat tangan pun semua sekali, kalau perempuan, empat-empat cara angkat tu sama dengan angkat takbiratul ihram perempuan. Lelaki di keempat-empat tempat sama dengan takbiratul ihram kita angkat tu. Yang mula tu kan? Sama. Jangan takbiratul ihram angkat antara sisi telinga. Tiba lepas rokok angkat sebarang perut. Dia dah penat dah. Sami Allah. Penat. Kenapa tak angkat sampai telinga macam kita tadi angkat masa takbiratul ihram? Penat. Jangan. Jadi kalau orang perempuan tak biati haramnya, tangan begini, angkat depan, masa nak rokok pun begini juga Allahnya. Masa nak sami Allah je begitu juga. Kenapa sami Allah separuh bawah pusat? Ya, penat. Buatlah betul-betul tertib dia. Okey, pergerakan itu yang kita kata tadi, yang ke-11 tadi ya. Jangan ada pergerakan lain lah. Walaupun itu dah dibincangkan dalam masalah bergerak tiga kali berturut-turut. Cuma kadang kita lupa, tolonglah disampaikan. Ha? Asyik? Semula-semula. Saya teringat tak boleh? Wah, gitu. Politik. Tak, itu pergerakan yang disuruh. Ha. Itu yang disuruh dalam empat tempat. Itu tak apa, memang disuruh pergerakan tu. Ini yang tak disuruh dibuat. Tak ada. Okey, sekarang kita disuruh pada rukuk, kan? Saya di pada rukuk nak i'tidal kan disuruh kan? Kita pun buat. Okey, dua, empat. Itu pun tak boleh empat. Itu disuruh. Perbuatan itu. Tapi dalam rakaat pertama ke kedua tak disuruh. Jadi dia jadi empat tak disuruh. Ha, yang disuruh tu. Tak apa. Tak mengapa yang disuruh, yang tak. Ha. Jangan. Yang disuruh tak mengapa, memang dia memang ada perkara tu dalam sembahyang. Ini yang tak ada dalam sembahyang dia pergi buat, itu yang tak mau. Ha, itu. Ha? Cakap pada orang tu balik kalau dia agree. Ha. Macam mana? Cakap balik pada dia kalau dia tak puati kan. Ha, kena cakap macam gitu. Tapi inilah masalahnya. Rasa insyaAllah dah faham. Susah benar ke sembahyang? Senanglah. Bila kita dah pandai sembahyang, kita dah tak payah sembahyang. Ha. Sebab kita dah senang sembahyang. Kita dah belajar, dah pandai kan? Dah tak payah.
payah sembahyang. Senang ni sembahyang dia kan, dia tak. Ha, bukan tak payah sembahyang, aku dah pandai, jangan nanti balik tak payah sembahyang. Oh, kurang kerja. Nak kena tu. Ha? Oh, ya. Yeah. Ha, ni bagus, persoalan ni bagus. Daripada rukuk, perasan? Okay. Dia sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan. Tangan telajak ke belakang, balik ke depan semula. Ha, melebihi had peha tu. Jangan buatlah, saya takut nak bagi hukum. Itu dikira lanjak tu. Dia sampai had peha je. Sami Allah, maknanya kalau kita naik, apa? Maknanya sampai paras tu, jangan dilebih dihayun lagi. Ha, dibuai. Buai tu, itu dibuai tu, lebih daripada gerak tu, lebih. Pul. Ha, nanti. Okey, lepas tu pula dah terlebih buai tu, belum berhenti buai tu dah pergi rokok. Tangan berbuai, belum berhenti buai. Tengok sini, rokok. Sami Allahu liman hamidah, dah terlajak dia pergi buai. Habis ni. Okey, lepas tu buai belum berhenti dia dah pergi sujud. Memang tak sah. Sebab tulang belakang belum betul, anggota besar belum betul. Jadi selamat. Selamat. Sami Allahu liman hamidah. Habis. Lagi selamat. Jadi bar, ha? Okey, gambar. Ini berbuai sembahyang. Ramai berbuai nak main buai ni. Nah, tak cukup buai anak ke? Okey. Sami Allahu liman hamidah. 1 2 eh. Ha, dia pergi. Itu dah pergi dah berapa gerak tu? 1 dah kira tadi dah. 2. Itu yang 4 itu disuruh. Tapi yang kemari lagi tu tak disuruh. Okey, apa digawe? Buat apa ni buat? Lepas itu sepatutnya kita dah perhatikan baik-baik. Bila tak faham. Okey. Jadi bila kita sami Allahu liman hamidah, tangan ni biar habis. Itu okey, sebab itu dah sedia kadar apa? Kadar subhanallah baru boleh sujud. Kalau lagi masa bergerak lagi terus pergi sujud, tak boleh lagi. Belum sempurna anggota besar ni, belum berhenti. Nama apa? Contoh yang kita taruh tangan. Okey. Sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Mana sah? Dia dalam keadaan berdiri lepas sami Allah, iktidar itu mesti ada, diri itu mesti kadar subhanallah. Ya, tumakninah namanya. Namanya senang, namanya tumakninah. Apa maksud tumakninah? Berhenti seketika kadar subhanallah. Hanya mesti dua harakat. Allah mesti dua harakat. Kalau subhanallah pun tak boleh. Allahnya tak ada dua harakat. Tak cukup kadar paling pendek tumakninah. Wallahu a'lam. Jangan main buai-buai lah, buai kat rumah. Terima kasih. Ada lagi? Banyak. Satu je dah. Ni ada satu ni kat sini. Apa dia? Banyak benda yang nak dia tak buat, yang ditambah-tambah. Yang tambah tu memang tak nak. Dia tak ada. Jadi mana jangan ada tambahan perbuatan dari segi sembahyang. Tak ada tambah. Kalau pergerakan tadi 4, kita ambil lah yang 4 cukup lah. Ya? Yeah? Ngawat apa tu? Oh, main telekong sembahyang. Jadi tak mengapa, itu sekali jalan aja. Tapi jak. Oh. Dah diri tegak dia pergi ambil tu kan. Okey, satu jangan buat. Itu gerak 1 dan 2 pergi dan balik, jangan. Tak payah, terus angkat tangan, terus sauk aja, tak apa. Sami Allah, terus ambil je. Tak kira kena ke tak kena. Jangan dirangkul. Dia tak nak. Ini dah 1, ambil lagi dah 2. Saya khawatir lah, pergerakan tu lebih. Kalau kita kira dari masalah yang lalu, tidak boleh 3 kali berturut-turut. 1 anggota, 1 gerak dikira 1. Kalau sekali 2, dikira 2. Kalau sekali 3, kaki 3. Begitu macam. Macam itu sekali halusnya lah. Mana tadi tengah, dia tak tanya tadi. Tadi ya, kita jalan terus lah. Ya. Macam mana? Tegak ke bawah. Oh, tarik dulu. Itulah perbuatan yang tak ada tu. Harap-harap jangan buat lah perkara tu. Tarik itu dah pergi 2 dah. Tak ada. Sebab jumpa dapur, Ustaz.
Memang. Sama dengan sembahyang macam ini, sama dengan macam ini. Sama dengan ni. Okey. Sami Allah liman hamida. Satu. Tak ada. Itu lagi jelas kan? Dah tak payah main tarik-tarik lah. Sebab itu baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagi orang lelaki, kalau sembahyang minta maaf sangat, seluar dia tu lipat ditinggal di atas buku lali, izar dia kain dia digulung di antara lutut dengan buku lali, tengah-tengah betis. Cuba baca macam Nabi tegur sahabat yang pakai kain sampai labuh. Sampai Nabi kata, kalau engkau tak boleh nak buat tinggi, maka engkau jangan tutup buku lali. Ini kes tutup buku lali, itu diangkat-angkat. Jadi kalau ada suami yang beli jubah baru balik haji ni, tinggikan, nampakkan buku lali ya. Nanti tak menyusahkan sembahyang kita. Tarik satu dan pergi lepas. Tapi mudah-mudahanlah tu satu perkara. Tapi kalau tarik berhenti, dia dua. Tarik berhenti, lepas tangan, itu dua. Dia mesti ada berhenti. Berhentinya kadar apa? Kadar subhanallah. Contoh garu lah. Garu geram sangat, nyamuk besar, berhenti. Okey, itu baru satu. Dia dah balik kosong. Satu lagi balik kosong. Tapi kalau kau geram kan, satu, dua, pergi lagi satu, habis. Situ tiga kali anggota besar. Ini yang kadang-kadang lalai. Sembahyang garu sedap memang. Dia boleh taruh garu, garu lima jari pun tak apa. Taruh, pastikan anggota ni tetap. Okey, garu tak apa. Taruh belakang garu. Jangan satu, dua, tiga, geram, empat, lima, enam. Memang ya, jahanam sembahyang. Tak dapat apa. Inilah ilmu tentang sembahyang dia. Okay. Berikutnya, ada lagi ke tak ada? Alhamdulillah. Seterusnya, yang kedua belas. Apa dia yang kedua belas? Berpaling dadanya daripada qiblat dengan sengaja atau dengan lupa, dan panjang masa berpaling itu dengan dia dengan rukuknya, maka makna berpaling itu panjangnya sama dengan panjang lebih kurang panjang rukuk, dikira begitulah. Kalau berpaling kadar seketika terus dibetulkan, maka insyaAllah kita jumpa yang ke 12. Okay. Berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri atau ke kanan, tadilah masalah tadilah, sekalipun dengan sebab dirempuh atau ditolak orang sekalipun, dengan segera ia kembali membetulkan. Tertengok. Kalau dijelaskan di sini, terempuh ataupun ditolak tadi, dia kata di sini, walaupun ia kembali membetulkan, hukumnya batal juga, kerana jarang-jarang berlaku keadaan semacam itu dalam sembahyang. Semula, berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja atau dengan lupa, dan panjang masa dalam syarah yang ini, berpalingnya daripada rukuknya, maka dikatakan kalau panjang, kalau berpaling itu segera dibetulkan, maka dia mengatakan, pendapat mengatakan sah kerana segera dibetulkan. Tapi masalah yang dibahaskan di kitab lain pula, dia kata perkara ditolak atau dirempuh ni jarang berlaku, maka sengaja ke tak sengaja ke, dia bila berpaling saja dada daripada arah kiblat, hukumnya batal juga, kerana perkara itu jarang-jarang berlaku, dia kata kat situ. Kecuali jika berpaling dengan sebab jahil tadi, dengan sebab sengaja ataupun lupa. Sekarang dia berpaling kerana dia tak tahu, dia jahil, dia tak tahu yang dia boleh toleh-toleh rupanya sembahyang. Sembahyang boleh toleh orang kan, sembahyang tengok orang. Kalau nak tengok boleh tengok, tapi ni jaga boleh. Apa dia kerja buat macam itu pula, makruh perbuatan yang tak ada. Boleh nak tengok, tapi dada jaga. Sebab itu, ni saya menyeberang sikit. Sebab itu, minta maaf, mudah-mudahan tak salah. Bila bagi salam yang pertama, salam itu rukun bacaan yang kelima. Maka tuan-tuan, puan-puan nak bagi salam itu bagus pada saya. Assalamualaikum, baru pergi. Kalaupun dia tertoleh, kita dah habis sembahyang, kita dah habis kum.
Tapi kalau kita baca Assalamualaikum, belum habis lagi dada dah pergi. Maka sengaja ke tak sengaja, tuan. Sebab itu habiskan mim. Lagi bagus Assalamualaikum, dah habis warahmatullah, selesai. Maknanya kalau kita tertoleh pun, maknanya dada kita bergerak pun, kita dah selesai dalam segi perbuatan sembahyang. Itu yang kelima tu berbahaya. Sebab itu ramai orang sekarang tak nak buat toleh Assalamualaikum warahmatullah. Ini pemalas, ini pemalas. Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan Rasulullah sembahyang bagi salam, sahabat punya suka tengok pipi Nabi tu. Walaupun baru sembahyang, rindu nak tengok pipi, macam mana rindunya kan. Padahal tadi nak sembahyang baru jumpa tu, tapi tak nak masa lama. Kalau boleh jangan ada senggang masa lama nak tak dapat lihat muka Nabi. Dia sanggup kanan tu dia, sebab Nabi mula-mula tengok kanan. Dan dalam kitab lain mengatakan, dalam fiqh juga, ini kitab empat mazhab, ada kan, Nabi akan lihat kanan penuh pipi dia, boleh dilihat oleh orang kanan. Kenapa kita lihat separuh je? Tak tahulah kita. Kan kalau boleh, kalau boleh, mana kita penuhkan, maka ni tegak kita ke kiri dan ni tegak kita ke kanan. Kalau boleh lah, kalau dah tak boleh nak buat macam mana lagi? Ya. Anda kalau boleh tu kita kena buat. Kecuali tadi berpaling, tadi yang ke-12, kecuali berpaling dengan sebab dia tak tahu, rupanya salah, rupanya dada berubah daripada arah kiblat, rupanya salah, dia tak tahu, ataupun dia terlupa dan dia kembali membetulkan dengan segera, ketika itu tak batal. Ha, yang ni, yang ni kalau kita terbuat perkara itu, kita tak tahu tak apa, dan kita pulang dengan segera, maka tak batal. Tetapi kalau berpaling daripada kiblat, dada ke kiri atau ke kanan, yang ini, sekalipun dengan sebab dirempuh, okay, atau ditolak orang, sekalipun dengan segera dia kembali, yang ni lain. Tadi dia sembahyang, dia dirempuh ataupun ditolak orang, dada berpusing. Lepas itu dia kembali pula nak betulkan arah kiblat. Hukumnya batal sembahyang tu. Kerana apa? Jarang-jarang berlaku orang sembahyang dirempuh-rempuh begitu. Tapi mungkin kalau kita yang kita pun nak sembahyang di muka aja, kan dia macam merempuh suka-suka dia ya. Aduh mak, kita ni pun dia merempuh suka dia. Nak lalu depan kita pun dia punya pasal, dia nak lalu belakang dia suka. Ni mungkin kat situ saya tak berani kata putus dah, kerana musyakah, kerana ada kesusahan, mungkin ada rukhsah kelonggaran. Tapi saya, ni masalah yang kita ambil kat sini. Apa dia? Seterusnya, maka batal juga sembahyang kalau dibetulkan. Saya ulang sekali lagi. Berpaling daripada kiblat dengan dada ke kiri atau ke kanan, tak kira mana arah, sekalipun dengan sebab dirempuh atau ditolak orang, sekalipun dengan segera dia balik semula betulkan. Kau tolak, dia betulkan semula. Hukumnya tetap batal sembahyang, kerana jarang berlaku semacam ini. Tetapi kecuali ini, yang ini lain pula. Ini yang kita baca tadi, yang ke-12. Kecuali kalau berpaling dengan sebab tak tahu, dia tak tahu hukum tu, ataupun dia berpaling kerana dia terlupa. Ini memang jangan sampai gitulah, jarang berlaku. Ini betul-betul tak ada tiga perkara dalam sembahyang sampai begitu sekali. Dan kerana dia tak tahu dan dia lupa dua perkara tadi, lalu dia kembali membetulkannya dengan segera, ketika itu tidak batal sembahyang, ya. Okay. Seterusnya, yang ke-13-nya. Okey. Sedang mengalami kegelap menyebabkan arah kiblat terlari. Kita. Okey. Kita pertama tu kita sejuk. Kita tahu kadang-kadang kita bila kita tak ada tak pai tu. Katakan tak. Okey. Kadang-kadang bila kita bangun dia terlari. Arah kiblat ni. Jadi itu sejadahnya yang menyingit. Kitanya tak menyingit. Boleh? Maksudnya kita sembahyang sejajah tu lari daripada arah kerana bergerak. Tapi badan kita memang tak, kita tetap kiblat. Itu tak mengapa. Jangan, yang penting sekarang dada jangan pergi arah kiblat. Jangan pergi daripada arah kiblat ke kanan atau ke kiri. Dalam masalah sejadah, kalau di masjid disuruh, kalau karpet baru, tak percaya, cuba taruh sejadah kita sembahyang. Dia menyingit pergi ke kanan. Dia akan bergerak tu. Jangan ikut gerak. Kita ikut kiblat kita. Sebab saya nampak berlaku memang. Dia yang lama ni dia dah rendah. Bila dia tinggi, bila dia tertekan, dia akan pergi. Ke karpet akan, sejadah akan pergi ke kanan atau ke kiri. Jangan ikut arah itu.
kita tetap fokus dengan arah kita yang mula-mula tadi. Jadi tadi kalau saya ingat, sejadahnya yang berubah kita tak. Arah kita tetap berpaksikan kepada kiblat itu. Yang ketiga belas ya. Yang ketiga belasnya memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Tempat beri salam kan selepas innaka hamidu majid. Selepas innaka hamidu majid. Lepas tu diberi salam. Tapi kalau dia beri salam selepas wa ala ali Muhammad, dia beri salam tak apa, memang dia kira habis. Memang rukun-rukun telah selesai. Selepas Allahumma salli ala Muhammad, memang dah habis. Yang keempat rukun baca memang dah betul, dia bagi salam. Sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagi salam dulu, masih ada lagi rukun guys tu. Selawat atas Nabi masih belum lagi. Dia mendahului, padahal dia tu rukun bacaan yang kelima. Tetapi dia letakkan itu di tempat yang keempat. Yang keempat jadi yang kelima pula. Selawat jadi yang kelima. Itu tak sah. Beri salam pun tak mana ada berlaku ni, tak ada lah. Tak rasa tak berlaku. Ya. Tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam. Lepas salam ialah dia punya syaratnya satu syiddah. Syarat. Ni bila dah tanya, syarat dia satu sabdu. Mesti. Okey, salam satu tadi. Maka bagi salam mesti ada satu sabdu dia. Assa. Assa. Kenapa jadi assalam saja? Assalam kenapa assalam? Sebab sebenarnya cepatlah jadi assalam. Dia mesti as, mesti ada as kerana alif lam sin tu assa. Jangan dibuang sabdu dia. Satu je. Tapi kita pula dah terlebih tambah jadi dua sabdu. Assalamualaikum. Itu yang jadi bahaya tu. Assalam dia tak nak panjangkan lam alif, tapi dia masuk huruf mim mati. Assalamualaikum dua sabdu. Mim tu. Jaga-jaga jahat tu. Itu bacaan tu bahaya tu. Kan dia nak assalamualaikum la mu kan? Kan betul la dengan mu. Kenapa jadi lam dengan mu? Kenapa? Apa tak menambah seolah-olah mewujudkan satu sabdu ataupun menambah satu mim? Cuba dengar bebek ni. Sepatutnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan la dengan mu. Kenapa boleh ada yang baca ni assalamualaikum? Kenapa? Lam dengan mu. Assalam dengan mu. Mu'a. Kan dah tambah mim tu mana? Tak. Itu tak sah semua. Sebab apa dia tambah satu huruf? Tidak ada. Terima kasih tuan Haji tanya tu. Memang satu je sabdu dia. Itu rukun ke syarat dia mesti? Rukun, rukun dia. Satu je sabdu. Jangan ditambah. Jangan jadi dua sabdu. Membahaya, woi. Bahaya sangat. Lagi bahaya. Assalamualaikum. Lagi bahaya. Lagi bahaya sangat tu. Kenapa? Kerana dah biasa. Yalah pergi rumah sebelah, dah biasa. Assalamualaikum. Mana pergi? Wow, dia letak. Saya pun tak faham. Sedangkan kaf mim bermakna kamu. Selamat sejahtera atas kamu. Bila ada wow, saya tak tahu nak bagi mana kamu apa. Kamu mu? Tak tahu. Alhamdulillah, ulama kita susunkan. Assalamualaikum itu wajib. Warahmatullah itu sunat. Jadi tuntut di kita ni disuruh tambah warahmatullah, menyelamatkan kita daripada assalamualaikum. Kalau tidak ramai orang sembahyang macam itu jadinya. Assalamualaikum. Suka. Kerana tak ada warahmatullah. Tetapi bagusnya tu ditaruh warahmatullah tu, jadi sah kita punya assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita tak terkejakum. Bermula daripada hari ini, nanti balik daripada kuliah, Ustaz Farudin kata apa, bagi salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas ni lah, jangan lagi lah guna lagu semalam. Lagu semalam tak habis-habis. Assalamualaikum. Selipu ada, selipu ada. Ni orang ada ni, orang ada, selipu ni. Assalamualaikum.
Ni selipar orangnya 9, selipornya ada 9. Ini ada lagi ni. Motor ada, kereta ada. Oh, lagi kuat. Assalamualaikum. Pakak, eh, ada hujung lagi pakak, ada geram. Assalamualaikum. Kenapa? Kerana tak dijawab salam dia. Bagi salam ni sekali, dua kali, tiga kali, sangka baik orang tengah beribadah tinggal. Kalau rumah kita tunggulah. Tunggu duduk kat anjung sampai maghrib tunggu. Jadi bagi salam ya, nampak macam kecil bagi salam dalam sembahyang. Berapa ramai yang tersasar dari segi beri salam je. Assalamualaikum, kesian. Selama-lama sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan mim dua tu. Buanglah. Kita redha je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan selamat. La, lepas dua harakan, baru masuk mu'a. Okay, insyaAllah. Yang ke-13. Tadi ya. Memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Seterusnya. Yang ke-14. Apa dia yang ke-14? Iaitu terbuka aurat. Bermula yang tamatnya jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera, dan tiada membawa kepada banyak perbuatan, maknanya tidak menyebabkan pergerakan yang banyak tadi untuk menutup aurat tadi akan dia, dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tiada batal sembahyangnya. Sekali lagi, kita lihat sekali lagi yang ke 13, yang ke-14. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-14. Terbuka aurat dekat-dekat situ, yang ke-14. Jadi batal solat. Bermula yang muktamad. Memang yang dah terpilih, putusan dah, keputusan yang diterima. Itu muktamad pada kita lah. Jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin. Anak datang selak kain kita, nampak lutut. Dia buka, makna nampak pada lutut. Atau yang perempuan, dia pakai telekung, tiup angin tak terbuat geram anak apa ni yang dipunggung angkat, maka ternampak aura, maka dibuka oleh orang tetap batal. Kalau dibuka oleh angin, kita tengok sekali buka, okey, dua kali buka, dah berapa kali banyak buka, maka ini yang tak lepas. Ini ada ayat-ayat sini, kita lihat sini. Terbuka aura, bermula yang muktamad jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka dah tak ada nak kata lain, maka batal sembahyangnya semata-mata. Satu ya. Kalau yang buka itu yang sah, angin saja. Apa saja. Contoh tengah sembahyang dibuka monyet, takkan sampai ada monyet juga. Maka batal. Kita ni ada kat sini, terbuka aurah yang termaklum dalam sembahyang. Tetapi jika terbuka dengan sebab ditiup angin dan ditutupnya segera sebelum lalu masa sekurang-kurang tomak ninah. Apa tomak ninah itu? Kadar subhanallah, angin tiup, kain terangkat, kita terus tutup. Cepat. Cepatnya kadar tomak ninah. Sebelum habis kadar subhanallah, kita dah segera tutup. Maka tak apa. Kalau ditiup angin tak apalah, masa aircon sedap sejuk. Itu angin terangkat kan, nampak sampai lutut. Angin tiup, ah, ini angin tiup tak apa. Kain panjang jadi kain sekeret, dia ternaik nampak lutut. Yang lelaki, ni lelaki lah, dia panas, sejuk, alhamdulillah, ni bukan buka sendiri, ni angin tiup, ah, lega rasa. Itu batal. Kerana kita tak segera tutup. Kita pun biarkan, ini untung, ini hadiah pada aku ni. Tak apa-apa, dapat sejuk kan. Itu salah di situ. Maka dikatakan, mesti tutup kadar segera. Jangan sampai kadar tomak ni, itu dah panjang. Nescaya tiada batal sembahyang selagi keadaan itu tiada berulang-ulang. Dengar ya. Kalau sekali tiup, kita terus tutup, terus segera betulkan, maka itu diterima. Lepas itu berulang lagi sekali pula ditiup angin kipas tadi. Kipas tiup kita. Maka kali kedua, kali ketiga itu dah. Kira kalau terbuka dengan angin itu, batal. Okay. Yang pertama tadi, muktamad kata, kalau dibuka oleh lain daripada angin, terus batal. Okay. Tetapi ada yang mengatakan, kalau dibuka oleh angin, sekali kita dah dapat selamat. Syarat,
dia tak lama terbuka. Tapi kalau berulang, dah tak adalah. Maka kita sembahyang semula lah, dapat tak sembahyang tu? Tutuplah kipas. InsyaAllah. Mana ni suara mana? Ha? Kalau anak singkap? Okey. Itu maksud ayat aurah tadi ya. Muktamad ialah kalau dibuka selain daripada angin, batal. Terbatal. Kalau itu termasuklah. Tengah sembahyang, isteri geram dibukanya kain kita. Ha, batal lah. Dia buka isteri kain. Anak itu batal. Orang yang buka. Tapi kalau angin tak batal, tapi jangan angin itu berulang tadi tu maksud dia. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad. Koyak kain katakan. Kalau koyak itu berada di bawah lutut dan kita ketika kita sujud, kain itu tidak naik ke lutut. Tapi kalau dia berada di bawah lutut ketika diri, tiba sujud, rupanya kainnya koyak berlubang dekat lutut. Ha, itu tak sah. Eh? Satu. Dan lubang itu boleh nampak warna kulit, kenal warna kulit tu lubang. Ha, itu koyak yang sedikit itu nampak warna kulit itu tak sah lah. Itu terbuka orang. Seluar boleh, lelaki boleh pakai seluar, sembahyang boleh pakai seluar panjang paling pendek. Faham? Seluar panjang paling pendek, bukan seluar katok pendek bukan? Seluar panjang yang paling pendek ialah seluar yang boleh berdiri menutup lutut dan ketika sujud serta rukuk dia tidak naik, dia masih lagi dalam keadaan menutup lutut. Itu kalau pakai kain pelikat, itu dilihat daripada bawah. Allah sallallahu alaihi wasallam takut silap, mudah-mudahan ini betul insyaallah. Orang yang pakai kain pelikat memang dia menutup sampai lutut tertutup sampai atas muka lari, betul lah. Tiba-tiba dia sujud daripada bawah, tengok kepala lutut nampak. Ha, maka sembahyang sah, tetap sah kerana dilihat dari bawah. Okey, sembahyang sah dia dari bawah. Yang dari atas macam ini. Contoh paras pusat, kelik pusat kita, kita ukur ke belakang. Dah lah gemuk. Sembahyang memang ambil betul-betul pakaian sembahyang. Orang lelaki sah sembahyang asal untuk orang daripada pusat dan lutut. Betul-betul sama rap. Dia gulungnya kain betul di atas di atas pusat. Nang luar utul lah. Utul, luar utul. Atas pusat. Betul. Dia gulung betul. Tapi oleh kerana badannya montel, tengok daripada atas belakang pula. Berlubang kerana ada keluk, keluk belakang tu berlubang, berlubang itu melebihi had pusat. Serupa tak sembahyang, tak sah. Saya okey, saya tak pakai baju t-shirt dan tak tutup, saya sembahyang begini, tiba-tiba nampak pusat daripada atas, tak sah kerana ditengok dari atas. Tapi tutup, orang pergi tengok daripada bawah, nampak pusat kau tak? Itu daripada bawah, daripada bawah tak mengapa. Wallahu a'lam. Ada orang sembahyang nampak udal. Sembahyang pakai cantik-cantik lah. Menghadap Allah Ta'ala. Menghadap Sultan pun saya, kalau nak hadap Sultan, kena pakai baju hitam sampai hitam. Tak ada pinjam. Sembahyang. Minta maaf lah. Oh, nak hadap Sultan. Huh? Okay. Haa. Itu yang dimaksudkan sembahyang guna baju t-shirt, t-shirtnya sekeret. Sekret, sengkat, sekeret. Ha. Itu baju sekret. T-shirtnya sengkat. Kalau t-shirt itu penuh, okey cukup, tutup. Cantik. Lepas tu dia sembahyang, ketika dia sujud atau rukuk, kalau t-shirt itu bergalih, lalu nampak celah tu daripada atas, tak sah, tak sah. Tapi kalau dia tutup rapat, sebab itu bagus lelaki pakai kain ni, tutup atas ni, kalau dia tak nak pakai baju lah, melampau sangat lah. Maka dia sembahyang pastikan belakang ni jangan ada lubang tu. Itu yang sujud nampak melompong tu, tak sah sembahyang tu, tak sah. Sebab itu di bawah had pusat. Tutup selamat, atas pusat. Wallahu'alam. Yang ke? Ya tadi Adapun kalau dibuka dengan sengaja, atau dibuka oleh binatang, ha, ada tu bahan dalam kitab tu. Tadi tanya anak kan, geram sangat tengok bapak sembahyang, geram dia berselak kan bapak. Maka terus tak sah kerana manusia yang buka, bukan angin. Angin ada maaf lagi, jangan berturut-turut. Okay. Dan dia kata adapun jika dibuka oleh dengan sengaja, memang kita buka buat apa pun sengaja, garu kain lupa, kain memang naik.
Tangan dah taruk je. Garu naik sampai atas lutut je. Nampak peha. Sengaja. Lupa lah nampak lutut. Ha, sebab itu. Cara garu dah betul lah. Dah betul lah. Tapi kainnya ngikut. Mana ada buat, tak ada lah ni saya cakap. Ya, jangan ternaik itu sengaja. Semula, ada pun dia kata, kalaulah kanak-kanak yang buka. Ada pun jika dibuka dengan sengaja atau dibuka oleh binatang. Seperti dibuka oleh munyit. Disebut dalam kitab, saya nak kata ayam munyit. Ataupun dibuka oleh kanak-kanak yang belum memayis. Dan saya batal sembahyangnya. Sekalipun ditutup balik dengan segera. Okey. Benda ni tak pernah berlaku, semua jadi pengetahuan pada kita lah. Ataupun dibuka dengan tersalah, dengan tiada ditutup dengan segera, sama juga hukumnya. Maksud tadi, menggaru kaki, garu peha, garu tersalah, naik rupa kain. Cepat-cepat tutup. Makan bukan niat dia kerana itu. Maka ini kena, tak adalah benda ni tak berlaku lah. Saya melampau sangat semua yang begitu. Kita yang lain. Sensitif benar atau dengar macam ustaz tu? Nak tanya apa? Kira tak adalah tu. Yang keberapa dah? 16. Yang ke 15. Habis 15 eh? Yang ke 16? Ha? Yang ke 15? Okey. Yang ke 15-nya. Yang ke 15-nya. Iaitu, yang ke 15, mengerjakan akan suatu yang membatalkan ia akan puasa. Okay. Contoh makan dan minum, nanti dijelaskan lagi dalam itu. Iaitu apa dia? Makan sama ada banyak atau sedikit, kalau puasa kan batal. Begitu juga dengan sembahyang, makan sama ada banyak atau sedikit, walaupun sembahyang sunat atau wajib. Ya, lepas sembahyang, lepas kuliah maghrib, patut terus sembahyang isyak. Ini makan dulu. Lepas makan tak bersugi, tak bersiwak, tak gosok gigi, setakat komo-komo. Dalam sembahyang tadi minum TO tarik, sedapnya. Pula dalam sembahyang terasa tarik-tarik lidah, ada rasa. Rasa TO tarik melekat dengan susu je. Kesip-kesip telan, Alhamdulillah. Tak payah sebut Alhamdulillah pun dah batal. Dia rasa itu minum sengaja. Atau tadi makan mihon sup. Wah sedapnya mihon sup. Sebelum sembahyang isyak, sebab itu kuliah disadangkan dah makan sampai isyak lah selamat. Pasal lepas tu nak kerja-kerja, makan mie honsok, semua dah telan. Terbagi satu sikit, satu batang mie bukan panjang sangat mana pun. Dalam imam baca fatihah, gatal lidah cari-cari, mana ada, cari, jumpa. Jumpa selah. Tarik dia telan, itu makan sengaja, walau sedikit ya. Tak perasan ya, benda ni dibuat. Tak perasan, tapi kita buat. Dalam sembahyang kita telan rasa manis-manis masin tadi makan jambu cecah garam Allah sedapnya jambu dengan asam boleh. Ludah tak najis, yang najis ialah air liur yang keluar daripada perut. Ambil, kita kucing tualah, boleh ambil seluk pelan. Okey, berhenti satu, kita ambil tak apa. Kalau tak boleh, kita taruh tepi. Diam-diam dulu ya. Lepas sembahyang nanti kita raikan kamu. Apui. Lepas sembahyang. Tak apa kalau boleh. Boleh. Boleh taruh tepi dulu tak apa. Tak ada masalah. Ambil masuk kucing. Dia tak najis lah. Allah SWT. Benda ni jihad lah. Kadang-kadang kita lupa. Dah tua-tua gini saya ni ya Allah. Umur dah nak masuk jalan ke 60. Dah tua tau. Ingat saya muda kot. Sembahyang pun makan. Lepas makan jambu manis sedapnya. Wah-wah. Dalam sembahyang rasa manis-manis masin. Asam jambu telan. Nak cakap apa sembahyang tu. Itu minum sengaja tu. Sebab ada air manis dia. Ustaz, mana? Untuk puasa ni. Ha? Kita berbuka puasa kan? Ya? Ustaz, rasa kau makan kurma. Allahumma salli ala Muhammad. Memang sunnah berbuka puasa dengan satu yang manis kurma. Tengah sembahyang semanis-manis kurma ditelan. Sama lah tu. Sebab itu, sebelum sembahyang, disuruh kita siwak dulu, bersugi, gosok gigi, komo habis-habisan. Sebab dalam hadis disebut. Apa? As-salatu bisiwakin. Rakaatain ini, minta maaf. Rakaatain ini bisiwakin. Dua rakaat dengan gosok gigi dulu. Tafdalu bisaba'ina rakaat bighairi siwak. Nabi suruh tu. Dua rakaat dengan gosok gigi dulu.
adalah lebih afdal berbanding 70 rakaat tak gosok gigi. Bukan tak gosok, tak sah. Puasa. Telan kurma manis. Puh, manis betul. Betul, puasa tu sunnah dengan manis. Pastikan gosok gigi. Sebab 2 rakaat orang yang sembahyang gosok gigi adalah lebih afdal berbanding orang sembahyang 70 rakaat tak gosok gigi. Apa dia susahnya kan? Kita nak pilih yang mana? Okay, ini sebab jemaah lah. Memang itu sunnah. Dia ambil. Ada masalah dalam siwak gosok gigi. Okay. Air liur tak najis. Yang saya kata najis, air liur ni tak najis. Yang najis liur basi, yang keluar berbau pekat kuning cantik jadi peta tu, itu najis. Dia bawa air liur ni tak najis. Jadi gini, dalam masalah siwak ni, okay, rakaatain bisiwakin, sembahyang 2 rakaat dengan siwak, itu tak kira. Adakah siwak tu masa nak wuduk, siwak tu masa sebelum, masa selepas wuduk, atau siwak tu masa nak sembahyang, itu semua boleh dipegang. Sekarang 2 rakaat nak dirikan 2 rakaat dengan siwak, maksudnya ada yang berpegang nak sembahyang tu siwak, tak salah. Itu terdekat betul dengan sembahyang. Jadi kalau kita nampak ada orang masuk kalbah tu ditutup, saya pun dapat tu, dia orang balik haji kan, itu tak apa, tak, dia tak najis. Jangan marah, tak najis tu. Dia, itu dia. Kalau kita sembahyang zuhur 4 rakaat, dia dapat 120 rakaat. Ya lebih, 140, 70. Ha, tuan-tuan dan untungnya. Ha, ni cerita yang kat situlah, jangan makan sembahyang. Saya tak makan ustaz. Saya tak pernah taruh makanan sebelah pun, tapi jaga dekat gigi cari-cari telan, itu makan. Walaupun sedikit. Hilang tempatnya. Dan nak habis. Hilanglah. 14 ya? Mana pergi ni? 16. Melebih akan rukun fi'li dengan sengaja. Tahu? Itu termasuklah tadi perbuatan yang tak ada dibuat. Rukun fi'li ialah contohnya rukuk. Ada berapa kali rukuk? 1 kali dalam 1 rakaat. Kenapa buat 2 kali? Saya nak ikut macam sembahyang gerhana. Gerhana kan 2 kali rokok. Eh bukan, itu sembahyang gerhana lain. Jangan 2 kali rokok nak nambah-nambah pula. Ha, itu dalam masalah situ. Tadi yang makan-makan tu jaga-jagalah. Mana yang keempat? Yang ke yang ke 17 eh? 17 berdehem eh? Okey. Melebih akan rukun fi'li lagi apa tadi nak ni? Yang melebih akan rukun perbuatan, jadinya kalau rukuk sekali macam mana boleh jadi terlebih? Ikut kita mudah-mudahan jaga-jagalah. Kita sembahyang, sujud kan 2 kali kan? Lepas kita sujud sekali, sujud teng terkena batu, angkat pergi sebelah. Ha, sujud tu dah kena tu. Sakit-sakit angkat sebelah, maka jadi tambah perbuatan letakkan 3 kali jadi letak. Maka kalau terasa sakit sebelah kanan, kita guna sebelah kiri. Tak mengapa. Dia 1/3 daripada anggota depan ni tak dapat penuh dahi, 1/3 kena sebelah kanan, sakit batu kena, kita ke sebelah kiri. Jangan angkat, taruh lagi. Itu termasuk menambah. Kalau nak kata begitulah, termasuk menambah. Melebih anggota rukun fi'li, kita jarang buat. Itu perbuatan-perbuatan tadi tu, yang melebih-lebih tangan, melebih-lebih gerak, itu kita khawatir termasuk perkara yang tersebut. Yang ke-17 berdehem, subhanallah. Yang ke-17 kita sambung akan datang ya. Jadi ini macam banyak sangat ni. Nanti akan datang, saya akan naik lagi. Apapun, alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya hari ini kita mengetahui apa perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Kadang-kadang kita terlupa. Kita dah pernah mengaji tapi kita lupa. Jadi ini sebagai bekalan kalau berlakulah di kalangan keluarga kita, kita kena sampaikan. Dan perkara-perkara apa yang kita tahu ni kena sampaikan. Kata Rasulullah apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Ya, apa ada satu tanya? Okay. Soalan cap umas untuk perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang perempuan sembahyang di masjid, masalah 27 ini kalau ikut dalam hadis,
solatu ma'al jama'ah, sembahyang bersama jama'ah, tafdalu bisab'ina wa isrina. Dia kata solatu ma'al jama'ah adalah lebih afdal tadi dengan solat bersendirian lah bahasa Melayunya. 27, adakah perempuan dapat? Betul. Berlaku orang ini ambil riwayat sikit lah je. Satu orang perempuan badui mewakili kalangan-kalangan perempuan badui. Perempuan-perempuan badui ni duduk kampung jauh daripada Madinah, dia cemburu kerana orang lelaki diberi keferduan sembahyang, lepas tu dituntut berjamaah lelaki. Maka orang-orang perempuan badui mewakilkan seorang jumpa Sayyidatuna Aisyah. Nak sampaikan apa tu? Nak sampaikan kepada Rasulullah, adakah aku orang-orang perempuan ini dapat ganjaran berjamaah kalau aku pergi? Dia tak kata kalau aku pergi, kalau aku sembahyang. Aku orang lelaki dapat 27, aku dapat apa? Enggak tahu Aisyah, ini dada aku ni kapalan, kematu, kerja pikul pasu-pasu air, isi air. Suami dia senang-senang dapat 27, aku dapat apa? Ini cerita cemburunya seorang perempuan atas lebihnya fadilat lelaki dapat. Maka Sayyidatuna Aisyah sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Sampaikan khabar ini kepada mereka. Sampaikan kepada badui-badui lain. Beritahu kepada mereka, orang-orang perempuan, kalau dia membuatkan persiapan untuk suami, kalau dia membuatkan persiapan untuk anak lelaki, kalau dia membuat persiapan untuk cucu contoh, untuk solat berjamaah, lalu dia tak pergi, dia dapat ganjaran pahala lebih satu berbanding dengan orang yang pergi berjamaah. Apa nak kata lagi? Terjawab cemburu dia. Dia dapat lebih satu. Jadi dia dapat berapa? 28. Lepas tu dia pergi pula, 28 tambah 27 jadi 55. Lebih. Kita lain kali kita sediakan dia pula. Boleh? Nak lebih? Jadi tuan-tuan, alangkah beruntung, untung umat Rasulullah ni Allah. Ada je ganjaran. Jangan jealous lah lelaki pergi masjid. Kalau takut lelaki pergi masjid dapat lagi satu, ikut sama-sama hari-hari supaya tak dapat satu lagi. Tapi kalau dapat satu lagi pun kira beruntunglah kaum perempuan. Sekarang kita ada teman kat dapur selalu berat nak kerja, ini dapat satu, ada yang bantu yang ringan kerja. Kalau mesin basuh rosak boleh kongsi, yang mesin basuh rosak boleh kongsi berdua basuh sama-sama, jadi ringan. Sanggup? Tak sanggup. Kalau tak sanggup, bertuahnya suami isteri yang tak sanggup begitu. Okey, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik hidayah, kita dapat aman, kita dapat sampaikan insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban mafhuman bisyukrik wa badanan haylan lajinan bita'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamama al-ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghayrak wa la na'budu shay'an siwak waj'al ladaka mabasutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.